Titi like. Danis. Danis. Halo Bunda Hebat. Malam ini kita akan ke tempat mainan anak murah meriah dan terjangkau di pinggir kota Bekasi. Yuk. Be like. Pasir. Ini scan keamanan suhunya. Nah. Nih, berapa? Semua ya. 4. 3000. Satunya berapa, Mas? 3000. Satunya 3000. Murah ya, Bun? Ya, ya. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Tempat bermain ini namanya City Light. City Light berlokasi di perumahan Sektor 5 Pondok Ungu, tepatnya di Markas Square. Tempat ini bukanya dari sore ya, Bun, hingga malam sekitar jam 9. Banyak mainan di sini. Ada mewarnai, ada kereta rel. Lalu ada mandi bola, memancing, bermain anak kecil-kecil seperti ini. Ada shopping, lalu jadi kalau main di sini ada tiketnya lagi nih, Bun. Kita harus beli tiketnya di loket dalam ini. Nah, sekarang kita coba naik kereta rel. Permainan di sini yang sangat menarik perhatian salah satunya kereta rel nih. Dani suka banget naik kereta. Wow, berhubung keretanya penuh penumpang, kita tunggu dulu penumpang yang akan turun nih. Di sini menarik sekali lampu-lampunya. Pas banget namanya City Light. Wow, indah sekali ya. Memanjakan mata kita nih. Warna-warni lampunya membuat indah suasananya. Ketika mau naik, tiketnya disobek nih, tandanya sudah digunakan. Yeay, akhirnya bisa naik juga deh. Seneng banget nih Dennis naik kereta. Kereta lampu-lampu katanya. Ini
Okay, Bunda stay dulu ya sambil videoin gerbong-gerbong keretanya yang menyala-nyala. Di sini kalau lapar bisa juga nih Bun jajan di tempat jajanan. Ada seperti kafe kecil di dalamnya nih. Tempat duduk, tempat minuman, makanan kecil sampai makanan berat. Nah, selain kereta, juga ada permainan putar. Nah, kita coba yuk lihat permainan lainnya. Ini dia kereta putar. Lalu mewarnai di atas kanvas gabus. Ini mewarnainya dengan cat warna nih. Jadi sehabis mewarnai hasilnya bisa dibawa pulang. Lalu ada permainan pasir-pasir. Permainan koin. Dan sama ya Bun, tentu saja di sini ada tiketnya lagi. Lalu di belakang permainan-permainan ini ada ayunan. Yang ini free nih Bun, ayunannya. Lalu ada mandi bola juga. Mandi bola dengan permainan panjat-panjat. Nah, ada lorong di sini. Oh, ternyata ini jalan menuju permainan. Apa ya ini? Mobil-mobilan yang bisa jalan kayak gini nih. Yang membuat menarik anak-anak. Tapi sayangnya Dennis takut main begini. Wow. Ternyata mainan ini bisa untuk dua orang nih Bun. Jadi bisa untuk pendampingan sama orang tuanya. Ini dia tempatnya. Lumayan ya, lumayan luas. Ini seperti bom-bom kar modern ya Bun. Hehe. Okay. Nah, jadi di tempat ini tidak luput oleh lampu-lampu. Jadi semuanya harus ada lampu-lampunya nih. Tuh. Lampu-lampunya menarik nih jika malam. Ya, Danisnya enggak mau ternyata. Oke lah, kita cari permainan lagi yang lain ya. Oh, ternyata Danis tertarik dengan mainan cetakan pasir nih. Oke, kita main ya nak. Kita cetak pasirnya. Ups, kenapa? Oh, ternyata bayar dulu nih Bun. Bayar dulu, lalu kita dikasih karcis lagi. Oh gitu, ternyata setiap permainan ada karcisnya. Hehe. Oke, kita bayar dulu, lalu main. Ternyata di sini anak-anak pun menarik juga ya untuk bermain pasir-pasir. Tapi mungkin yang di sini pasirnya ini terlalu gembur ya Bun, jadi
pas dicetak pun, coba ya kita cetak ya. Pasirnya nggak terlalu padat pun, mungkin sudah kecampur-campur warna-warna lainnya dan bahan-bahan lainnya, jadi nggak bisa padat ya. Ya lumayan deh buat hiburan anak. Di sini juga ada kolam untuk pancing ikan, mainan ikan-ikanan. Namun, sepertinya keadaannya kurang terawat ya. Jadi, sepi peminatnya gitu. Kami kira ini kolam apa? Hehe. Ternyata ikan-ikanan. Mungkin kalau permainannya menarik dan keadaannya bagus, anak-anak jadi tertarik ya, Bun. Belum bosen nih main pasir-pasirnya. Lanjut yang lain yuk. Kita eksplor ke belakang ya, Bun. Ternyata selain ada ayunan, juga ada mainan putar-putar. Wah, Dani sudah sampai sana. Dia senang banget nih main putar-putar. Nah, yuk kita naik. Yeay. Kalau yang ini tidak pakai karcis ya, Bun. Coba naik. Ah. Kuat juga ternyata. Pelan-pelan ya, Nak. Dadah. Duh, Bunda pusing nih. Dah. Kita naik ayunan ya sama aku. Yeay. Berhubung waktu yang sudah terlarut malam, kami memutuskan untuk pulang. Tapi Dani sepertinya ingin melihat-lihat lagi. Baiklah, kita lihat-lihat lagi ya. Oh, ada kereta Thomas katanya.
Okay, sekian dulu cerita kami hari ini mengunjungi City Light. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, Bun.